Halo semuanya, kembali lagi saya Peter Virya. Kali ini saya bermain suatu game bernama Chimera Land lagi. Nah, kali ini aku akan membahas tentang item yang ada di shop. Ini itemnya. Nih, Raptor Stone. Nah, kegunaan Raptor Stone ini kita akan keluarkan seekor ayam. Nah, ayam ini akan keluarkan telur. Nah, telur ini bisa dapat silver atau dapat gold. Tapi ini ada sampai 7. Jadi dia bisa sampai 7 telur ya. Nah, dan kita harus ambil telur itu. Sebenarnya kalau kita biarin itu enggak apa-apa. Tapi dia bakal hilang telurnya. Di sini kan ada tulis nih. Kalau silver itu 5 menit sedangkan kalau yang gold itu 10 menit. Nah, aku sudah membelinya dan aku ada bikin satu ruangan untuk ini. Jadi kita akan buka di sini aja. Nah, kita akan tes ya. Ini sih harga yang goldnya itu. Kita lihat ya harga telurnya yang gold. Nah, ini 4.000. Kemarin ada yang jual harganya itu 2.000. 2.000 harganya dan langsung orang beli. Dan ini ada orang jual 4.000 dan belum laku. Dan setahu aku kisar harganya itu 2.000 sampai 2.500 untuk satu telur ini. Nah, kita akan coba dulu ya. Kita akan coba satu dulu. Nah, saran aku di ruangan tertutup. Nah, kenapa aku sarani di ruangan tertutup? Karena ayam kita ini bisa dibunuh orang lain dan kita bisa bunuhnya. Soalnya darahnya warna merah kan namanya itu. Jadi dia bisa dikill orang. Dan ayamnya ini kalau kita bawa keluar nanti kan biasa itu ada chimera lain yang tukang patroli itu jalan-jalan kan. Dia bisa kill ayam kita langsung dengan mudah. Nah, maka dari itu saran aku sih kalian bikin satu ruangan kosong atau kalian bikin tembok untuk tidak ada yang bisa menyerang. Nah, kenapa aku buat di lantai 2 di rumahku, aku bikin satu ruangan sebegini karena biar orang lain yang lewat itu tidak hajar. Takutnya nanti ada dari China atau apa yang bermusuhan dengan klan kita bisa kill. Udah apa-apa di sini. Nah, tenggelam dia. Oh, silver. Kita ambil dulu ya sini. Enggak apa-apa. Oh, Griffin. Kita ambil ya. Ini telur kedua. Telur ketiga. Telur keempat. Telur kelima. Nah, kayaknya dia gak keluar lagi sih. Dia kan udah bakal bilang dia itu keluarin sampai 7. Ada kemungkinan sampai 7. Kayaknya sih kalau dia sudah jalan-jalan gini sih dia gak bakal keluar lagi. Nah, oke, kita akan coba langsung 2 ya. Kayaknya lebih asik kalau kita langsung coba langsung 2. Kita cuma 1. Kita summon satu lagi. Nah, kenapa aku bikin konten ini? Jadi biar kalian tahu worth it gak sih kalau kita tuh beli ayam ini. Karena pas ayam ini baru-baru keluar, semua orang heboh beli ayam ini gitu. Nah, ini kayak yang dia gak bakal drop lagi sih. Kalau kita lihat sih dia gak bakal drop lagi. Oh, drop lagi deh. Ini ke-6 ya. Nah banget. Gue kira dia bakal drop lagi. Kita pantau-pantau aja dulu.
Kita masih ada dua lagi sih, kalau kita mau buka lagi. Ini banyak banget telurnya. Atau kita mau mencoba hajar. Ini tiga sudah rame banget, tiga nih. Waduh. Atau kita tambah lagi ya, biar tambah rame ya. Aku takutnya nggak ngambil telur ya kalau kita rame-rame. Nanti aja dah, nanti kita takutnya nggak ngambil telur ya. Nah, kita cuci ambil ya, takutnya sudah 5 menit. Ambil fly kudo. Kita lihat apa lagi ini. Oh, ini groguana lumayan sih kalau ini. Sebenarnya kalau kalian rajin ya, kalian bisa jual-jual aja telur-telur hasilan ini, soalnya pasti ada yang beli juga. Banyak kok orang yang lagi sibuk cari telur-telur ini ya. Wih, ada aligon lumayan sih. Aligon banyak yang nyari juga. Nah, ini kan sudah habis nih, aku gak tahu mana nih yang habis. Ini bisa di kill, bisa biar yang hilang. Jadi aku rencana mau kill aja sih. Jadi kita kayak biarin dulu. Kita buka lagi ya, dua lagi deh. So, kalau kita kill, kita dapat dagingnya gitu. Kita lihat berapa deh. Apakah 5 cukup untuk kita dapat satu yang emas ya? Kalau aku ada lihat juga orang foto di Facebook itu, dia sudah dapat yang gold. Jadi kayaknya sih ada kemungkinan dapat gold ya. Walaupun kayaknya rate-nya kecil banget. Dan aku ada lihat juga orang beli 20-an telur. 20-an ayam ini. Tapi nggak dapat sama sekali. Ada juga yang sebenarnya ayam ini hoki-hokian sih sebenarnya. Oh, telur di situ deh. Kita ambil aja di sini dulu. Kita lihat apakah dia betul-betul telur lagi. Masih sliver ya. Ayam, kalau untuk kalau kalian senang-senang, kalian mau untuk lomba-lomba dengan kawan, lari-larian kayaknya asik juga sih. Untuk saran aku sih, untuk kalian yang ingin coba kokian di sini, ini silver, ini kan silver, ambil aja dulu lah, nanti hilang. Nah, untuk kalian yang mau tes kokin ini, saran aku jangan top up untuk ini, tapi kalian bisa di auction ini kalian jual-jual aja barang-barang yang kalian nggak kepakai, terus kalian beli ini ayam kalau kalian benar-benar pengin coba ya. Nah, kayaknya sih kayaknya sih sudah semua sini. Kayaknya enggak ada keluar lagi nih. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tadi gua ambil 12. Harusnya kalau udah 7 dia ada 2 lagi. Harusnya ya. Ya, dia ada drop lagi. Kalau enggak ada berarti
saatnya kita ambil. Oke, nggak ada lagi deh. Kita mau ayam. Kita memang beli dulu deh. Oke, ini memang nggak ada goldnya deh. Soalnya aku lihat banyak orang juga nggak dapat. Nalgon, lumayan nalgon. Bag aku full. Oh iya, aku gak kepikir bagnya bisa full. Kita buang-buang dulu. Bull kita buang. Kita destroy dulu. Kayaknya memang nggak ada sih. Ini sudah habis nih. Kayaknya nggak, memang nggak betul lagi dah. Nah, inilah hasil dari 5 ayam. Lihat si dari 5 ayam dapat apa? Haligon, haligon. Ini groguana, lupin. Ini snapin. Ini pilih-pilih juga ya. Ini kayaknya lumayan ya. Coba dijual. Oh ini, padahal kok udah lihat ada yang nyari. Ini kura-kura. Burung-burung-burung. Biasa. Nah ini menurut kalian jadi hasilnya worth it atau enggak? Kalau menurut aku sih, sudah hilang satu ayam. Kita kira aja berarti ya. Oh, darahnya tebal juga ya. Soalnya orang-orang bilang bisa di kill, kalau kira lembek banget. Oh, sama tebal ya. Gitu. Kita coba kill satu ya, biar tahu isinya ya. Wah, benar juga. Yang rumah. Nah, kita coba lihat interupannya apa. Masih ada dagingnya, daging ayam ini. Alur benar nih, ayam parah banget. Kita panggil naga kita. Hei, yang keluar cepat. Kayaknya berikut lagi aku kepikir konten itu sih, yang naga ini mau gua jadiin. Ah, soalnya kan sekarang dia itu masih statusnya B, jadi bakal aku jadiin lagi. Ini pergi sama saya ini. Nah, mati dah. Sweet. Oh, kita dapat ini. Kita tas penuh. Yaudah, kita ambil satu aja dulu. Ikut, buang satu. Ambil dagingnya. Nah, sekalian aku mau kasih tahu untuk kalian yang sudah nonton sampai terakhir, aku ketemu kode redeem satu lagi. Ini kode redeem keempat sih. Untuk kalian yang mau coba harusnya. Oke,
kita coba ya. Gua belum coba juga nih kode redeem. Kita buka. Universe. Oh iya benar. Ini kode redeemnya ya, yang keempat ya. Kita lihat hadiahnya apa. Very dem. Back. Oh, apa ini ya? Ya, nanti aku ambil. Nah, ini adalah ya, hasil ayamnya. Worth it atau enggak? Itu balik lagi ke kalian. Kalau kalian hoki sih, menurut aku worth it banget. Jadi kalau kalian enggak hoki, ya kayaknya enggak worth it sih ini. Jadi sekian dari saya. Jika kalian suka, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan bye-bye.